Ada 4 skill yang wajib dimiliki oleh pebisnis kos. Apa aja? Ini gue kasih tahu. Nomor 4 adalah berpikir kreatif. Kemampuan ini harus dimiliki oleh pebisnis kos. Karena biar kos-kosannya unik dan berbeda dari yang lain. 3. Manajemen waktu. Mampu menentukan deadline, merancang prioritas, dan mengatur waktu dengan tepat. 2. Komunikasi yang efektif. Skill ini akan berguna ketika kamu harus berkomunikasi dengan penghuni kos dan karyawan. Dan yang pertama adalah skill sales. Skill ini berguna untuk mendapatkan penghuni kos yang baru. Dan kita juga perlu menjaga hubungan baik dengan penghuni kos saat ini dengan berbagai latar belakang. Buat kamu yang bingung mau belajar di mana, saat ini ada program mentoring dari KRI Community, platform online terdepan untuk belajar bisnis properti kos. Yuk gabung sekarang di Yuk Bisnis Kos. Invest your money, not your time. Yuk Bisnis Kos. Yuk Bisnis Kos. Invest your money, not your time.